Saya ke Pak Johan terlebih dahulu. Pak Johan, jadi Desember ya Pak, bukan Maret ya Pak ya? Apanya? Penggantian Panglima. Loh bukan, Desember itu tadi hari ini itu Presiden mengusulkan itu kepada DPR. Nanti kan prosesnya ada di DPR selanjutnya ya. DPR melakukan fit and proper test ya. Nah seberapa lama proses di DPR kan kita belum tahu apakah selesai Desember ataukah Januari. Nah baru setelah itu Anda bisa bertanya lagi tuh apakah selesai itu ada pergantian atau tidak gitu. Jadi sekarang kita tunggu dulu proses di DPR. Oke, berarti ekspektasinya secepat mungkin ya Pak kalau misalnya lancar di DPR? Iya, jadi Presiden mengirimkan calon pengganti Panglima TNI pada hari ini itu dengan memprediksi segala kemungkinannya. Misalnya usulan itu tidak diterima oleh DPR, itu kan bisa terjadi. Kalau tidak diterima kan harus ada spare waktu lagi Presiden mengusulkan calon yang lain. Nah, itu diantisipasi oleh Presiden sehingga perlu hari ini atau awal Desember ini mengirimkan calon pengganti Panglima TNI yang memasuki masa pensiun di bulan Maret 2018 untuk diminta persetujuan DPR dan diproses di DPR. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan Budi atas waktunya. Terima kasih Pak Johan Budi, juru bicara Presiden, telah bergabung bersama kami di Talk to iNews. Pak Syarif, kira-kira prosesnya akan lancar apa tidak di DPR? Kita lihat besok, begitu kita di paripurna menugaskan kepada Komisi 1, ya kami akan melakukan rapat intern, menyusun schedule. Nah kita lihat, tentu kami menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di DPR. Jadi ya kita lihat, tetapi semangatnya tentunya yang sesuatu yang bagus, ya kita dukung, ya kan, untuk dipercepat. Saya pikir itu. Bukannya apakah harus dipercepat? Ini bukan saja dipercepat terus ya, kayaknya jebakan Batman. Jadi begini aja, mending sekarang dipercepat atau tidak dipercepat, kita bicara tentang PR Panglima ke depan. Karena PR-nya menurut saya nggak main-main ya. Bagaimana merubah tentara kita yang inward looking menjadi outward looking military itu nggak mudah, ya kan? Bagaimana merubah persepsi dari minimum essential force kemudian menjadi visi poros maritim dunia itu juga tidak mudah gitu. Jadi PR dan beban Pak Hadi ini akan banyak. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting, bagaimana sebenarnya roadmap pertahanan kita itu dapat dibentuk. Menjadi tentara poros maritim dunia itu harus seperti apa, sebesar apa, digelar kemana, alutsistanya harus seperti apa, itu kan semuanya mesti ada sebenarnya. Dan menurut saya itu yang tidak dilakukan dari 2014 ke 2017. Sehingga Pak Hadi ini mungkin PR-nya adalah melakukan percepatan. Dan dengan background-nya sebagai Air Force, penerbang walaupun bukan penerbang fighter, bagaimanapun pasti dia punya outworking vision-nya akan lebih bisa dilihat. Nah, yang paling penting adalah kalau itu dibuat, maka anggaran pertahanan kita akan mengikuti polisi. Kalau polisi bisa kinerjanya begitu baik dan anggaran keamanan naik 100%, saya harapkan kalau kita punya roadmap pertahanan yang bagus, jelas, dan terukur, maka kemudian anggaran pertahanan hopefully naik bisa 200% barangkali gitu. Bu Kony, kalau kita lihat dari tahun 2004, 2009, 2014, trennya ya, kalau kita lihat selama pemilihan presiden atau pemilihan umum, trennya adalah Panglima itu selalu dari darat. Terus maksudnya apa pertanyaannya? Apakah nggak apa-apa nanti karena darat pemilih itu kan kesannya hajatnya begini, darat. Tapi aneh gitu. Kalau masih berpikir demikian, maka masih menempatkan TNI kita seolah-olah harus inward looking military. Okay. Padahal saya bilang tadi, visi poros maritim dunia harus merubah persepsi semuanya, termasuk masyarakat, bahwa tentara kita itu harus menjadi tentara outward looking. Menghadapi ancaman itu jauh di depan sana sebelum memasuki kawasan. Dan kalau kerjaannya cuma mengawasi pemilu, kayaknya itu maksudnya ketertiban deh. Itu tugasnya Pak Kapolri gitu. Jadi jangan disamakan posisi Panglima jadi dengan posisi Kapolri. Itu adalah tugasnya Kapolri kok. Saya rasa itu bisa terkendali dan nggak ada juga kewajiban bahwa kalau pemilu harus Angkatan Darat. Jadi seolah-olah Angkatan Darat yang mampu mengamankan semuanya, enggak juga lah. Ini kan trimata terpadu, tiga angkatan semuanya bersatu. Oke, Pak Syarif sendiri akan dari teman-teman DPR sendiri, apakah akan sesegera mungkin atau masih akan menunggu sampai batas waktu yaitu? Saya tidak bisa memprediksi kehendak teman-teman yang lain, karena tentunya kan mereka punya pandangan masing-masing, dan ini tentu akan kita lihat nanti di rapat intern. Dan rapat intern ini kan dihadiri oleh semua anggota DPR, maksud saya anggota DPR Komisi 1 yang terdiri dari 10 fraksi dan kita lihat ya. Tetapi pada dasarnya sesuatu yang bagus ya, ya tentu kita dukung dan kita ingin melihat bahwa sebenarnya posisi Panglima TNI ini sangat penting sekali bagi ketatanegaraan dan dalam hal melakukan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang Panglima TNI.
Dan saya sangat setuju apa yang disampaikan Ibu Koni tadi bahwa sekarang yang menjadi satu persoalan adalah bagaimana agar anggaran daripada TNI ini betul-betul bisa sesuai dengan pernah kami sepakati bersama harus mencapai 2% dari PDB. Oke, ya. Pak Dwi, sebenarnya apa yang dimiliki Angkatan Udara untuk bisa mewujudkan Indonesia masa pemerintahan Pak Jokowi tinggal 2 tahun lagi, tahun 2019, untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Semuanya punya. Apa saja, Pak? Semuanya punya. Jadi begini, tugas Pak Hadi ke depan itu memang berat. Ya, saya melihatnya dalam pembinaan atau pengelolaan sumber daya manusia. Seberapapun hebatnya alutsista kita, kalau sumber daya manusianya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh alutsista tersebut, percuma kita. Kebetulan Pak Hadi punya background di dalam pembinaan personil. Nah ini kita berharap ya ke depan Pak Hadi Cahyanto bisa memberikan solusi bagaimana mengelola sumber daya manusia TNI yang ada. Karena seperti yang disampaikan Ibu Koni tadi, untuk mewujudkan poros maritim, bukan hanya, jangan dianukan secara dangkal, tapi harus kita artikan secara luas. Jadi poros maritim bukan hanya di Angkatan Laut saja, bukan. Tetapi Air Force juga pegang peranan. Justru poros maritim bisa terwujud kalau TNI Angkatan Udaranya kuat atau Air Force-nya kuat. Oke, baik. Saya ke Mas Al-Araf. Anda setuju dengan Pak Dwi? Ya, buat Angkatan Udara punya semua katanya. Ya, pertama gini, Panglima TNI itu bertugas menjalankan kebijakan politik pertahanan negara yang dirumuskan oleh Presiden dan diturunkan oleh Menteri Pertahanan. Sehingga dia hanyalah pelaksana kebijakan pertahanan negara. Jadi tidak perlu khawatir soal bahwa setiap pemilu itu Panglimanya Angkatan Darat atau Laut dan Udara. Sekarang sudah berbeda di zaman reformasi, Panglima adalah pelaksana kebijakan pertahanan negara. Jadi siapapun Panglimanya menjelang pemilu itu sesuatu yang normal, apalagi tugas itu sebenarnya sekarang dijalankan oleh kepolisian gitu ya, dalam fungsi TNI sifatnya membantu untuk kondisi-kondisi tertentu. Kedua, pekerjaan rumah terbesar ke depan adalah tadi disampaikan, modernisasi alutsista, tetapi harus secara transparan dan akuntabel. Kita tahu bahwa realitas alutsista di Indonesia itu hanya 50-60% yang layak pakai alutsistanya, 40-50% belum layak pakai. Nah, makanya ada program MEF itu, meski program ini tertatih-tatih gitu, tapi paling tidak dia harus ditingkatkan kapasitas persenjataannya. Namun, jangan sampai meninggalkan sumber dayanya. Kenapa? Karena prajuritnya harus dipikirkan, khususnya terkait dengan kesejahteraan prajurit serta profesionalisme prajurit. Tentang kualitas, kuantitas, pelatihan, dan lain sebagainya, personil, ini menjadi sesuatu yang penting. Saya menggarisbawahi bahwa terlepas orang menyatakan kesejahteraan prajurit itu sebagian menganggap tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap profesionalis prajurit, saya justru berpandangan terbalik. Kesejahteraan prajurit itu akan serta-merta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan profesionalisme prajurit. Saya kembali ke Pak Dwi. Pak Dwi, sebenarnya untuk memilih KSAU kemudian Panglima, apakah melalui proses Wanjakti dan seperti apa prosesnya? Begini, untuk proses itu sebenarnya ada jenjang karir perwira ya. Untuk menjadi kepala staf angkatan, itu pun ada mekanisme, ada jenjang yang dilalui deh yang bersangkutan. Pada dasarnya semua perwira menginginkan menjadi Panglima TNI. Itu cita-cita semua perwira TNI adalah menjadi Panglima TNI. Kenapa itu menjadi seksi ya Mbak bilang tadi? Karena itu adalah cita, kalau ditanya dari 500 perwira TNI semuanya akan jadi Panglima TNI. Tetapi karena banyak hal di dalam pola pembinaan, seorang Panglima TNI harus melewati jenjang karir. Dari sini pindah ke sana, pindah ke sini. Karena untuk pengalaman dalam penugasan. Sehingga diharapkan setelah mengalami penugasan ini, seorang Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan tadi, pengambilan keputusannya adalah komprehensif. Okay. Jadi harus lewat jenjang, Pak. Tidak sembarangan menunjuk nama. Menunjuk nama, tidak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarif, terima kasih Pak Dwi, terima kasih Bu Koni, terima kasih Bang Araf telah bergabung bersama kami di Talk to Anwis. Dan pemirsa, saya Anirsa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.